2024-2025. Ada 3 calon paslon, bakal calon. Begitu juga para penyampaian yang lainnya. Dan kepengurusan itu yang luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan yang kita bawa ke sini. Kamu milih siapa yang punya hati nurani, ya. Jangan saudarakan teman. Kalau itu teman bangsa, membawa untuk kita ke jalan yang lebih bagus lagi, ya. Lebih berkembang lagi. Ide-ide kamu nanti kamu curahkan. Kaki, kalau kamu sudah terpilih. Bagaimana juga sebelumnya perkenalkan nama saya Kira Gensa Jajaji dari kelas 11 broadcasting bersama dua rekan saya Faizan Raina Sahib dan juga Samuel Tanu Maimi dari kelas 11 broadcasting. Kami merupakan kubu satu calon ketua dan calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Ini menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang telah kami siapkan untuk tahun kedepannya. Visi kami yaitu menjadikan siswa dan siswi SMK Teratai Putih Global Sertifikasi yang berakhlak mulia, aktif, kreatif, inovatif, dan juga berprestasi. Dan kami ingin menjadikan lingkungan sekolah SMK Teratai Putih Global Sertifikasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Yang terhormat kepala sekolah Pak Tatang Apendi dan wakil kepala sekolah Pak Marta Taufik. Saya Fatur Rahman Haryansyah dari kubu 2 sebagai calon ketua OSIS. Halo, perkenalkan nama saya Iqbal Rayhan dari 11 TKR. Saya sebagai wakil satu di sini. Halo, satu sama lain bertawakal Tuhan dan jalan lingkungan sekolah yang bisa dan nyaman. Memiliki saran atau punya kritik, kalian bisa mengisinya di Google Form itu. Dan yang ketiga, kita kan mengadakan lomba antar kelas atau pasmit, tapi pasmit kita itu lebih berfokus kepada sport. Ya, itu sekian dari visi misi dan proker kita. Lanjutnya ataupun mau diubah atau mau tetap kekeh seperti itu, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paslon 2 tadi kalau nggak salah ada sedikit terkait dengan SQL, benar ya? Yang saya hormati ibu dan bapak guru sekalian dan teman-teman, perkenalkan nama saya William sebagai calon ketua OSIS paslon nomor 3 dan rekan-rekan saya yang bernama Siti Nur Hidayah sebagai calon wakil ketua OSIS 1 dan Sofia Azara sebagai calon wakil ketua OSIS 2. Untuk menjadikan siswa-siswa murid SMK Teratai Putih Global 1 lebih bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan lebih rajin lagi. Karena dampaknya luar biasa terhadap kemajuan OSIS itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
udah bawa ke situ ntar. Gimana ya? Tiga, satu, tiga.